Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putra dari Abdullah dan Aminah. Beliau memiliki kakek bernama Abdul Muthalib yang merupakan sosok terhormat di Makkah. M. Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Membaca Sirah Nabi Muhammad, dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih menjelaskan, Abdul Muthalib lahir pada 497 Masehi. Ia merupakan tokoh sentral kedua dalam sejarah masyarakat Arab di masa jahiliyah dan masa awal Islam. Abdul Muthalib adalah putra dari Hashim, putra Abdul Manaf. Abdul Muthalib memiliki beberapa istri, salah satunya yakni Fatimah binti Amr bin Adis yang melahirkan 7 orang anak yang bernama Abdullah, Abdul Manaf atau Abu Talib Baida, Umaymah, Barah, Atikah, dan Arwa. Fatimah binti Amr bin Adis ini tak lain adalah nenek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak catatan yang menceritakan riwayat masa muda Abdul Muthalib. Namun, beberapa sumber menyatakan bahwa ia adalah seseorang yang berbudi pekerti luhur, dan menjauhi keburukan-keburukan di masa jahiliyah seperti perzinahan serta kekerasan. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat berpengaruh di kalangan bangsa Quraisy. Ia merupakan orang tertua di kalangan Quraisy. Masyarakat begitu menghormatinya. Ketika ada suatu permasalahan, maka Abdul Muthalib yang akan dimintai pendapatnya. Kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepala bagi seluruh kota Makkah. Di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib, perdagangan dan ekonomi suku Quraisy dan penduduk Makkah mencapai puncak kesuksesan. Dalam buku Sejarah Keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Yoli Hemdi, Abdul Muthalib digambarkan sebagai sosok yang memiliki perawakan sedang, berkulit bersih, tampan, berwibawa, berbicara halus dan sosok yang berani mengambil resiko. Kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib, merupakan sosok utama di balik penemuan kembali sumur Zamzam. Sumur Zamzam pernah ditimbun oleh penguasa Jurhum. Abu Muthalib, yang saat itu berkuasa di Makkah, merasa kesulitan dalam menyediakan air untuk jemaah yang berkunjung ke Ka'bah. Merujuk pada riwayat pada sejarawan, disebutkan Abdul Muthalib pernah berbaring di dekat Hijr Ismail, dan bermimpi ia diperintahkan untuk menggali sumur Zamzam sambil ditunjukkan lokasinya. Mimpi tersebut terulang dengan gambaran yang sama. Abdul Muthalib kemudian mengikuti saran yang hadir dalam mimpinya, dan ia pun kembali menemukan sumur Zamzam. Tak hanya menemukan sumber air yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Muthalib juga menemukan 2 patung emas berbentuk kijang, beberapa pedang dan perisai yang sangat berharga. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kebahagiaan bagi seluruh keluarganya, termasuk sang kakek. Kehadiran sang cucu dari putra tersayangnya ini menjadikan ia sangat gembira. Bayi Abdullah dan Siti Aminah ini dibawa ke hadapan Ka'bah dan diberi nama Muhammad yang artinya terpuji. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya, terlebih lagi Muhammad telah menjadi yatim piatu sejak usianya masih sangat kecil. Sepeninggal sang ibu Siti Aminah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh kakeknya. Kedekatan Abdul Muthalib dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dikisahkan dalam riwayat hadis. Diriwayatkan, suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjidil Haram. Ia lantas mendekati sang kakek yang duduk di tempat hamparan yang istimewa. Anak-anak Abdul Muthalib tidak berani duduk dan menghampiri hingga area hamparan tersebut. Namun tidak dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibiarkan dan diperbolehkan duduk di hamparan sang kakek. "Biarkanlah ia berjalan mendekat kepadaku," kata Abdul Muthalib. Kisah ini menjadi salah satu gambaran kedekatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sang kakek, sekaligus menggambarkan besarnya cinta Abdul Muthalib kepada cucunya. Merangkum buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Abdurrahman bin Abdul Karim, dijelaskan kisah wafatnya kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib.
Abdul Muthalib meninggal dunia di usia 80 tahun, saat Nabi Muhammad SAW baru berusia 8 tahun. Kepergian sang kakek membuat Nabi Muhammad SAW dilanda perasaan sedih. Sepeninggal Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh sang paman, Abu Talib. Di bawah asuhan sang paman ini, Nabi Muhammad SAW mendapat perhatian dan pemeliharaan yang baik. Nabi Muhammad SAW kecil, benar-benar dilindungi sampai beliau beranjak dewasa dan memasuki masa kenabian. Abu Talib bahkan terus menjaga sang keponakan sampai akhir hayatnya.